Saya ada dengar cium mayat tu sunat dah kerana kalau saya cium bukan mahram. Contohnya jiran saya. Ha. Dia dengar orang ajar cium mayat itu sunat. Dah kalau jiran dia bukan mahram. Tak, anak dara sebelah rumah dia. Ha. Jawabnya kata tiung ini, tiung yang tidak haram di waktu hidup. Faham? Jadi hidup tak haram, mati tak haram. Ha? Nah, jadi masa hidup kita tiung dari mak dara kita haram tak? Tak, jadi boleh tiung lah. Ha? Pasal mak dara. Nah, ha, dia tanya ni pasal tidak berani tiung jiran dia masih hidup. Dia nak tiung masa mati. Faham? Ha. Jawabnya kalau bukan mahram, muda boleh. Laki cium laki lah, puan cium puan. Ini sunnah Nabi. Faham? Haa.